cek. Cek. Cek.
Cek cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi apa selamat malam ya? Oke, kali ini kita bakalan nge-live-in fast turnamen by Star Wars Story yang season ke 43 ya. Kita lihat di match pertama pesawat dari arah Cape Town mengarah ke observatory ya, teman-teman. Kita lihat ada tim 6 yang bakal menguasai Cape Town sendirian, tentunya bakal happy looting saja. Dan kita lihat ada tim 12 di area Sentosa dan ada dua tim. Bakalan ada dua tim di Bima antara tim 10 dengan tim 2, cukup berdekatan, teman-teman. Dan bakalan berebut wilayah tentunya. Kita lihat ada dua tim di area shipyard, di mana ada tim 4 dan tim 5, ada tim 3 di mill dan ada tim 7 maupun tim 9 di area peak. Tentunya kita lihat di tim 11 ada di observatory, di factory sendiri ada tim 1 dan ada tim 8 di clock tower. Dan sebenarnya daripada tim 7 memilih untuk menguasai pojok terlebih dahulu, dan kita lihat di sini daripada tim 4. Oke, ternyata udah ada baku hantam first blood di sini, ternyata dari teman-teman Dela Sayang. Waduh, ada Dela Sayang nih. Apaan coba? Oke, memilih untuk mundur terlebih dahulu, teman-teman. Dan kita lihat di sini daripada tim 1. It's Corona, ada Ayah 27, ada Bones, ada ini Kanji Chinese sederhana. Iya, yang sederhana. Jadi saya nggak bisa baca. Lalu ada Blackpink. Blackpink apa Blackpink? Ampun Bang Jago. Dan kita mulai dulu ke tim dua, teman-teman. Di mana ada kawan Alme, di sini ada Won Si, ada Punten. Punten. Ada Lord, lalu ada All daripada tim kawan Alme. Dan kemudian kita mungkin ke tim ade-ade. Namun di sisi lain sebenarnya Fleon berhasil mendapatkan satu ke knockdown, teman-teman. Dan kita lihat di sini daripada tim 5 maupun tim 4 yang sudah terjadi baku hantam, yang mana kita bisa lihat di sini Fleon berhasil mendapatkan satu ke knockdown. Dan kita lihat dua pemain daripada tim CSSJR harus terkenok dan dua orang. Dan sebenarnya akankah di ending atau bagaimana, kita tidak tahu. Sebenarnya ngelek-ngelek kawan. Oke, sebenarnya bakal langsung dilakukan mencari. Dan kita lihat di sini memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada seperti ending tersang Mister 14, yang mana kita lihat Mister 14 di sini bakal langsung dilakukan ras, teman-teman. Dan kita lihat tipis banget mau biar seperti lockdown sedikit sedikit demi sedikit, langsung rata begitu saja. Dan new kill leader dari Preman Pensiun, dan sebenarnya Grizzly berhasil di revive ya, teman-teman. Oke, first comment, hahaha. Semangat untuk timku. Oke, semangat. Kalau cewek mah semangat ya, kalau disemangatin cewek ya. Dan kita lihat di sini sebenarnya daripada tim 2 bakal terjadi baku hantam kah? Oke, dan kita lihat Caroline di sisi lain udah ada baku hantam dengan, oh ternyata harus di ending begitu saja, teman-teman. Dan kita lihat daripada tim 7. Oke, kita pakai dua view saja ya, teman-teman. Dan kita lihat, iya, itu banget di sini masih menahan. Dan kita lihat Ayah harus terkena knockdown dan sebenarnya bakal di ending. Dan kita lihat di sini dia dari PKC ID masih menghilang terlebih dahulu. Dan kita lihat di sini Evo Street. Oke, dari tim dari Evo Street berhasil mendapatkan satu poin eliminasi, teman-teman. Dan kita lihat daripada tim 1. Oke, tersisa Bones seorang diri, Bones dan Blackpink ya. Blackpink. Dan oke, dan tentunya kita lihat di sini, teman. Oke, ada Sela dari TKC ID. Kalau open firing begitu saja dan harus terkena lockdown, sayang banget setelah saja di ending oleh Bones dengan M14-nya tipis banget, Bones. Dan kita lihat setup goal terlebih dahulu dan bakal dilakukan sebuah inisiasi ras oleh dia dan terlihat langsung saja, teman-teman. Ngefront saja mamang dan langsung dirat. Okay. Bakal dikejar, teman-teman. Sepertinya di sini Blackpink oleh dia. Tentunya kita lihat di sini di spray begitu saja dan tetap pelan sangat mantap dari dia di sini. Oke, mantul banget memilih untuk di Blackpink. Sepertinya memilih untuk mundur alon-alon dari kenyataan. Dan tentunya kita lihat di sini ada Evo Street yang melakukan pengejaran dari sisi atas, dimana kita lihat
Oke, dengan shotgun isi 2, bukan Sarimi. Tentunya kita lihat bakal mencoba untuk maju dan akankah dijump shot lagi? Sayang banget di sini. Eits, Corona harus survive di posisi ke-11 dan kontes berhasil dimenangkan oleh tim TKC ID dan saya mengatakan harus kehilangan Sela ya. Namun di sisi lain teman-teman udah ada bakal hantam yang tak bisa dihindarkan. Kita lihat dari segi posisi ya teman-teman di sini. Oke, sudah ada bakal hantam yang tak bisa dihindarkan, dimana kita bisa lihat bakal dijumpet gitu saja oleh Wan Siwi dan langsung saja terknockdown. Jadi selamat kita buol dan oh langsung saja dinding tipis di sini daripada kesian kita muter lebih dahulu dan harus tershadown ngutang dulu. Aduh kasihan banget teman-teman dan dari tim kawan Alme berhasil mendapatkan 4 poin kill eliminasi teman-teman. Dan tentunya kita lihat bakal ada join to fight di sini daripada tim 3 yang bakal baku antam tipis banget di sini. Oke, dari satu pemain di sini harus terkait saja adanya di tackle aja tapi harus terknockdown, sayang banget teman-teman. Dan Won CV berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi teman-teman. Dan tentunya kita lihat bakal ditepi-tepi saja dan oke tipis banget. Dan kita lihat Punten harus terknockdown daripada tim 2 dan jump shot tipis banget. Oh mantap banget ini. Oke, dan saya banget daripada tim adik-adik harus terwipe dari tim double apa kill. Kawan Alme harus terwipe out begitu saja di posisi ke sekian ya ke 9. Oke, kita lihat kontes mana nih komentarnya. Omelin tuh bang pakai nama aku, umur kamu berapa dek? Udah boleh nikah belum? Ayo nikah sama abang. Oh tidak, saya hanya bercanda. Tapi kalau di seriusin monggo gas. Oke, dan kita lihat di sini ada Aids anti pening lah ya. Ada John, ada Wolf, ada Jason dan Aiko. Oke, kawan-kawan wibu ternyata. Dan kita lihat daripada tim 11 public. Oke, Relic sang raja kegelapan dari dunia One Piece di sini, wakil kapten dari Roger. Oke, ditembaknya begitu saja. Kalau sedikit banget dan kita lihat daripada tim 10 teman-teman. Oke, langsung saja terknockdown. Dan di sisi lain juga daripada tim 4 sudah dapat antar. Dan kita lihat daripada tim 10 teman-teman. Oke, dari Della sayang. Aduh, Della sayang. Kasian banget ya, dek. Oke, dan kita lihat dulu daripada tim. Oke, kita lihat di dua layar di sini teman-teman. Udah dapat antar. Oke, memilih untuk bertahan terlebih dahulu teman-teman. Diam terlebih dahulu, tidak mau terburu-buru. Di scoping saja, tapi tidak ada siapa-siapa. Adanya dia yang meninggalkan tanpa dengan bekas luka yang ada. Namun di sisi lain sebenarnya daripada tim 4. Oke, tim 4 dengan tim 3 teman-teman. Tidak ada beberapa kita bisa dikerjakan. Satu pemain daripada tim yang ada. Oke, harus terwipe out begitu saja. Dan mantep banget di sini dari Leon berhasil mendapatkan 1 poin kill eliminasi dan memilih untuk mundur alon-alon teman-teman. Daripada tim AD tentunya kita lihat. Ampun Bang Jago, iya ampun. Ampun, semangatin dong. Saya nggak punya doi ini. Masa iya yang main doang yang disemangatin? Nggak, bercanda. Tapi nggak apa-apa ya. Dan kita lihat dari Jalat Ngambor. Di sini ada Rasji, lalu ada Child, ada Hooligan, TBM Hooligan ya. Mantul. Dan kemudian kita move dulu ke tim TKC. Sebenarnya bakal baku antam dengan tim 12 yang mana kita bisa lihat daripada tim 12 ada Edge anti penting pening ya, bukan penting ya, masih melakukan pengintaian. Sebenarnya daripada tim 7 tidak menyadari bahwasanya udah open firing gitu aja ternyata, dan harusnya sudah menyadari ya, dan sepertinya bakal memilih untuk mundur alon-alon dari kenyataan ya. Oke, mohon maaf kalau suara saya kecil karena emang udah tengah malam banyak orang tidur boy. Dan kita lihat di sisi lain sebenarnya daripada tim 8 udah bukan tapi tak bisa dihindarkan. Dan kita lihat di sini daripada tim 11. Oke, dari tim 11 di sini sudah mendapatkan satu knockdown. Oh, kita lihat langsung saja di rata ini saja dan kita lihat kontes sudah dimenangkan. Oke, oh tidak ternyata. Dan kita lihat dulu daripada tim 11 sebenarnya relik orang jadi memilih untuk mundur. Satu bulan sangat mantap. Tentunya bakal dilakukan sebuah inisiasi pengejaran dan tentunya kita lihat jumper di sini dari tim public terwipe out begitu saja. Dan kita lihat di sini teman-teman dari B sendiri berhasil tertolong ya dari track fail everybody.
Oke, kita lihat. Di sini ada track, ada B, lalu ada Dewa dan Mister 14RF ya. Oke, dari tim Dela Sayang. Aduh, Dela Sayang. Iya, sayang. Tersajik seorang diri, Raden Okit dan Alfik harus terwipe out. Dan tentunya kita lihat di sisi lain. Oh, udah bakal hantam di sini daripada kentat. Tipis banget. Zack. Oke, Zack harus terkena knockdown dan disini bakal langsung dilakukan sebuah pengejaran. Dipelontar sebenarnya menyadari Leon. Langsung saja di ending ya. New kill leader dan harus tershutdown ternyata teman-teman. Main kita beda bang. Emang kamu mau aku PUBG kamu FF? Oh tidak apa-apa. Saya itu player PUBG juga player FF. Saya gamer. Aduh saya lupa. Kenapa harus sin lobby gitu? Makanya separuh. Mohon maaf. Karena saya nggak menyadari. Oke teman-teman, kita lihat daripada tim TKCID. Oke, ini kayaknya saya bakal ngundang teman saya buat ngester nih. Oke teman-teman, kita lihat di sini dari sebenarnya daripada Jalat Gambor dengan Gambor. Gambar itu salah satu daerah dan kita lihat di sini Rasji bakal melakukan scoping dengan SKS senjat tapi tidak menembak. Nembak harus butuh kesiapan dan mental ya. Kalau ditolak, aduh, tertusuk ya, bener nggak? Bener sekali. Oke, ada kawan saya nih ternyata dan kita lihat di sini teman-teman langsung saja dari drone dari sisi kiri ya teman-teman. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Nah. Oke teman-teman kita lihat tapping-tapping saja manja betul banget dan kita lihat di sini daripada tim 4 dengan tim 6 dari Jalat Gambor kita lihat tipis banget dan kita move dulu ke tim preman pensiun di sini udah berhasil mendapatkan 7 point kill dan tentunya kita lihat di sini daripada tim 6 udah mulai mencoba untuk mendapatkan apa ya udah mulai mencoba untuk melakukan sebuah perlawanan. Dan kita lihat Child di sini dengan XM8-nya sudah bersiap siaga tentunya. Dan oke. Kita lihat cara seksama satu pemain yaitu Child harus terkena knockdown sayang banget harus di ending begitu saja oleh Fleon. Mantep banget Fleon dan kita move dulu Fleon. Oke. Om, om layar kok coming soon? Lupa. Saya lupa dan kita lihat sebenarnya bakal di keras begitu saja teman-teman dan kita lihat daripada tim 4 tentunya kita move dan kita lihat daripada tim 4 salah satu orang seorang diri dasar jomblo memilih untuk mundur alon-alon masih mencari sebuah kesempatan di tapping-tapping aja dari atas dan oke harus terlihat ternyata teman-teman dan kita lihat lagi-lagi preman pensiun berhasil mendapatkan satu poin lagi poin eliminasi lagi dan oke, kita lihat dari tim 12 jalan-jalan saja akan ke Edge anti pening bakal jadi korban selanjutnya daripada tim preman pensiun. Udah jelas preman pensiun. Pasti sekali. Oke. Oke, teman-teman perkenalkan kawan saya siapa namanya? Sinting di sini. Iya, Sinting salah satu top player, teman-teman. Bang, kok dari laptop pakai link kayaknya tidak publik ya? Saya lupa sih. Ntar aja, saya fokus di pertandingan terlebih dahulu teman-teman. Dan kita lihat ternyata John, ya ampun John, ada apa denganmu John? Langsung saja di ending begitu saja tersisa 5 tim 4 15 pemain. Tinggal kita lihat di sini. Dan oke, kita jalan-jalan saja pakai drone teman-teman. Oke, shoot. Nah, oke, kita lihat dari kejauhan sana di udara. Gak jelas banget. Oke, sementara itu dari pada tim 10 tersisa seorang diri Jake sayang banget dari Dela sayang yang merasa yang namanya merasa Dela tolong dong dijawab. Kita lihat tersisa 5 tim 15 pemain dimana kita lihat daripada tim 4 masih full pemain
daripada tim 8 juga demikian, daripada tim 12 tersisa 3 orang, dan juga daripada tim 7 tersisa 3 orang saja. Dan kita lihat saja daripada tim TKC ID yang mana berhasil mendapatkan 7 poin kill eliminasi dan benar-benar bakal baku hantam. Teman-teman, kita lihat, oke, dari pensiun, preman pensiun ya, bukan pensiun, pensiun apa, pensiun dini. Dan kita lihat dari tim anti pening, oke, anti pening sedang bertahan saja di sini. Dela sayang, aduh, Dela sayang, semangat Ganis, oke, harus tershot dan ternyata sayang banget. Triple kill. Apa sih bang? Apanya? Apa sih bang? Dan kita lihat ternyata sudah melakukan spray di sini teman-teman. Tipis banget dan ditembak begitu saja. Dan kita lihat dari tim 8. Oke, tim 8 kah? Oke, dari tim 8 dengan tim 7 dan tim 12 ternyata. Dan kita lihat di sini masih mencari sebuah kesempatan. Dan tentunya kita lihat daripada tim 8 masih merotasi diri dan ternyata bertemu dengan tim 4. Betul banget. Kita lihat banget stopping tetap gol dari Teran Care dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tetap gol. Aduh, batuk, batuk aja. Di tapping saja ternyata satu pemain daripada tim 12, tim 8 harus terkena knockdown teman-teman. Dan kita lihat di sini, oke, tipis banget. Dan kita lihat dari drone saja dimana kita lihat tersisa berapa nih. Oke, tersisa sudah mulai merapat. Dan kita lihat daripada tim 8 langsung saja di tapping manja, diras begitu saja. Oh, karan terjam shot, tetap bulan sangat mantap. Satu pemain harus terkena knockdown dan bakal dibuka terus jauh. Dan jam shot, sayang banget. Track everybody harus terwebody pasir pak. Dan tentunya kita lihat di sini kontes berhasil dimenangkan oleh tim 4. Dan kita lihat triple dari preman pension bakal mengacaukan permainan daripada tim 7. Dan kita lihat daripada tim 7 teman-teman, kita itu tadi manja saja yang berhasil melakukan satu poin kill eliminasi. Tentunya kita lihat di sini deklan manja dari D dengan senjata apa saya lupa itu, pokoknya itu. Dan kita lihat di post trade, oke, deklan manja dengan 14 ya, sayang banget dia harus terkena open oleh Grizzly ya, betul ya. Dan bakal dilakukan sebuah inisiasi ras oleh tim preman pension. Dan tentunya kita lihat, duh, sayang banget dari Edge anti pendengar terwebot begitu saja. Ya, jangan begitu saja. Dan sayang banget teman-teman, kita lihat, oh, Buya berhasil dapatkan oleh teman-teman preman pensiun. Wah, wah, tepuk tangan buat teman-teman preman pensiun di sini. Langsung saja kita lihat dari statistiknya teman-teman. Oke, oke, kita lihat di sini preman pensiun berhasil mendapatkan Buya dengan skor 62 poin dan 21 poin kill. Di posisi kedua ada TKC ID dengan skor 25 poin dan 4 poin kill. Di posisi ketiga ada Eats anti pening ada dengan skor 17 poin dan 1 poin kill. Berikutnya kita lihat di sini daripada tim apa ini? Daripada tim Track Everybody dengan di posisi keempat dengan skor 21 poin. Di posisi kelima ada Dela sayang, enggak sayang, dengan skor 12 poin. Di posisi keenam ada Jalat ngambor dengan skor 10 poin. Di posisi ketujuh ada ADAD dengan 12 poin. Di posisi delapan ada Public dengan skor 8 poin. Di posisi sembilan ada Kawan Almi dengan skor 13 poin. Di posisi sepuluh ada Ngutang Dulu dengan skor 4 poin. Di posisi sebelas ada Edge Corona dengan skor 3 poin. Di posisi ke-12 ada CSEJR dengan skor 0 poin. Oke teman-teman, kita bakalan balik lagi terjadi di match kedua di fast turnamen by Star Wars Store ya teman-teman. Tentunya jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kita lagi live streaming. Yuhu.
Batu Baji. Oke, halo para jomblo kalong yang jomblo sendirian gak punya pasangan tapi suka ngalong. Oke, teman-teman, kita sudah ada di match kedua tentunya di fast turnamen by Paya Bakal Astagfirullahaladzim Star Wars Store Season ke-43, dan kita lihat pesawat dari arah crossroad mengarah ke lautan sentral, teman-teman. Dan oke, okay, buat Mbak Dela, jangan lupa dicat nomor saya. dan oke, okay, sebenarnya di crossroad udah ada baku hantam antara tim 11. Kita langsung saja sorot, teman-teman. Di sini sudah ada baku hantam yang tak bisa dihindarkan antara tim 6 dengan tim 12. Langsung aja kita lihat dari di sini. Oh, satu pemain harus terkena knockdown, teman-teman. Tipis banget dan bakalan oke, keras di sini. Tapping manja memilih untuk mundur alon-alon terlebih dahulu, dan kita lihat. Oke, ternyata satu pemain harus terkena knockdown. Tipis banget, bakal dilakukan semua inisiasi penyerangan dan rata kita. Oh, jam satu ya, dan di sini ngutang daripada tim ngutang dulu. Saya sumpah sampai gak fokus. Daripada tim ngutang dulu. Di sini harus apa ya? Harus kehilangan 3 pemain, dimana main out harus terwipe out dan bakal terwipe out, teman-teman. Dan kita langsung lihat aja dari satu view aja. Ngapain sih dua view, males gua. New kill leader daripada tim siapa tadi, saya lupa. Oke, dan kita lihat di AIDS Corona di sisi lain. Sebenarnya udah ada baga antem yang tak bisa dihindarkan antara tim 3 ternyata, teman-teman. Dan oke, dan harus terwipe out ya. Dan kita lihat tershutdown preman pensiun. Aduh, ada apa dengan preman pensiun, saudara, yang mana di match pertama tadi berhasil mendapatkan total 21 kill, tapi kenapa harus tertusunkan? Ada apa dengan kalian-kalian ya, daripada tim preman pensiun? Ayo, yang mau booking turnamen Star Wars Store bisa hubungin saya ya. Itu Rizky Muhammad niat modusin cewek apa itu apa emang bener-bener serius nyari peserta, tolong. Dan oke, okay, teman-teman, kita lihat dulu daripada tim satu di mana AIDS Corona ada Ayah, ada Bones, ada Blackpink, bukan Blackpink tapi Blackpink. Harus ditinggalin satu taman ya. Dan kemudian kita lihat daripada tim kawan Almi, di sini ada Won Siwi, ada Punten, ada Lord dan All ya. Kita lihat di area Fire Brigades. Kemudian kita lihat dari digoyang-goyang saja oleh nyot-nyot-nyot dikenyot-nyot. Ada Ungke yang harus terwipe out, dan kita lihat satu pemain harus terpental ya. Terpontang-panting. Mungkin sinyalnya nggak kuat, bukan karena HP-nya tapi sinyalnya. Jangan asal bilang HP kentang. Ah, HP kentang. Belum tentu HP bagus itu bisa menang. KD bagus, tapi kalau
hasil jogian buat apa gitu kan. Dan kita lihat di sini dari CSEJR, wow, ada Mister 14, lalu ada RD14, lalu ada MDX, lalu ada IMOB. Baru 2 match sudah mati, baru 2 match udahan. Nah, itu patut dipertanyakan, kurang kuat namanya. Maaf. Kita lihat dari mana jalan ngambol. Di sini ada Rusty, lalu ada Child, ada Devino dan Hooligans. Garis keras nih. Dan kita lihat seperti bakal baku antara tim 1 dengan tim 7. Dan kita lihat daripada tim 1, teman-teman, di mana kita bisa lihat udah pemain tipis banget di sini, teman-teman, bakal langsung dilakukan ini dan tidak berapa pun main harus terkena waktu daripada tim 7 ya ini Peter Rowling. Dan bisa kita lihat di sini di posisi bakal mencoba untuk melakukan inisiasi ras dan bakal terkena waktu 2 pemain sekaligus. Dan kita lihat daripada ternyata ada Corona. It's Corona harus terwipe out begitu saja, teman-teman. Mantap banget dari tim TKCID meratakan satu squad sekaligus dan Caroline bisa terselamatkan. Double kill ternyata dari Evo Street dan dia ya. Kemudian kita move dulu ke tim mana nih, teman-teman. Oke, di sisi lain sebenarnya dari tim 8 udah bakal baku tembak dengan tim 10. Dan kita lihat dari tim 10 di sini, teman-teman, tidak akan saya sorot ya karena saya males dua view mulu sampai bingung saya. Dan kita lihat di sini ada Track Everybody yang sudah di tapping saja, ternyata Track oleh Alfik. Ternyata kita lihat bisa lolos. Mister 14 RF memilih untuk mundur alon-alon saja, di tapping oleh Dewa di sini, teman-teman. Dan kita lihat itu layar ternyata tapping saja. Dan kita lihat di sini masih bisa selamat, teman-teman. Tentunya kita lihat di spray begitu saja. Dan bakalan langsung di jump shot Dewa di sini, tinggi banget terus menonton saya banget. Dan kita lihat di sini langsung saja di ending, saudara. Dan kita lihat Track memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ada teman-teman. Dan kita move dulu ke tim 10, di mana dari Dela sayang, Dela sayang. Oke, di sini ada DR Raden, ada VNU Okit, lalu ada Jix dan Alfik ya, teman-teman. Kemudian kita lihat sebenarnya daripada tim 3 ternyata dengan tim 9 anti pening harus berhasil meng-knockdown 2 pemain dari satu pemain ternyata, dan langsung diratakan oleh 8 anti pening ya. Aduh, langsung rata tanpa jejak ternyata, dan berhasil mendapatkan 2 poin kill eliminate tentunya daripada tim 8 anti pening. Anti pening. Oke, teman-teman, kita move terlebih dahulu daripada tim Dela sayang. Oke, kita lihat di sini dari Dela sayang, dimana kita bisa lihat ada Jix dan Alfik berhasil mendapatkan masing-masing satu poin kill eliminasi ya. Dan tentunya kita lihat daripada ngutang dulu di sini. Makanya jangan banyakkan ngutang, itu kan azab dari banyak ngutang. Dimana kita bisa lihat Tersa Street seorang diri, dan kemudian ini kita lihat daripada tim 2 masih belum melakukan pergerakan ternyata dari teman-teman di sini. Kita lihat dari drone. Yos, sebenarnya bakal ada baku hantam kah? Tidak, jalan-jalan saja. Ternyata daripada tim 2 harus terjatuh, teman-teman. Sayang banget sebenarnya, langsung saja dia dengan kita lihat new kill leader dari TKC ID. Dan Caroline berhasil mendapatkan 1 poin kill eliminasi tersel. Sela yang belum mendapat apa-apa. Tapi tenang, kamu dapat hatiku kok, Sel. Iya. Enggak jelas. Bang Mehmet, dicariin Pak Abi. Siapa itu Pak Abi? Siapa? Tolong. Waduh, salam buat Pak Abinya ya. Bang, mau lihat RD Raden? Tidak, bodo amat. Makanya chat saya dulu, baru saya kasih lihat. Tidak, jangan dimasukin hati. Saya bercanda saja, teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau di chat.
Akan saya save nomornya tapi nggak saya chat. Kalau kalau lu lu ngechat duluan baru gue balas. Anjim, jual mahal. Saya nggak boleh nyebut anjay. Sensor. Ada hukumnya. Nanti saya dipenjara karena ngomong begituan. Dan kita lihat daripada tim Dela sayang di sini ada DR Raden, dokter ya. Dokter bukan dokter. Dokter sama aja sih gelarnya DR, DR. Oke, kapan warnya? Saya capek liatnya kalau enggak ada war. Saya malah ngantuk. Ini udah saya belum tidur sih dari pagi. Dari pagi, ketemu subuh. Belum tidur, makanya ya gitu deh. Dan oke, buat teman-teman jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau kita lagi live streaming biar makin asoy gameboy ya. Dan buat teman-teman yang mau cari diamond maupun diamond Free Fire, UC PUBG, Diamond Mobile Legends, voucher AOV, kalian bisa DM Instagram saya di @omham13 ya, omham13. Kalian pengen saya facecam, monggo saya kasih facecam. Oke. Kita move terlebih dahulu teman-teman. Di sini senang, di sini senang. Gimana kita lihat dari ngutang dulu, terasa seorang diri, dan kita lihat dari it's anti pening. Oke. Kita lihat teman-teman. Kok tidak ada foto saya, gambar saya mana, tolong. Tidak ada ternyata. Tutup baiklah. Saya tidak mau facecam. Masih pelan-pelan saja. Sementara itu kita lihat dari TKCID lakukan scoping ke arah tim 5. Dan tentunya kita lihat pelan-pelan saja. Di sini TK kita lihat masih memandang udah open fire itu saja. Dan teman-teman setup wall. Oke. Dan kita lihat di sini bakalan langsung mencoba untuk melakukan rush di sini street dengan tujuan itu juga bukan sari itu bukan tujuan. Dan kita lihat langsung saja terkena knockdown. Sayang banget di sini ya, tujuannya kita lihat teman-teman bakal langsung dilakukan sebuah inisiasi rush atau kemudian knockdown. Dan kita lihat dari sel harus terwebot atau wall street harus terkena knockdown. Dan tentunya kita lihat satu orang saja. Dan oke, mantap. Dan tentunya kita lihat di sini daripada tim 7 harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Cemacem ya. Fuad YT, awak anjir. Gendong mau main PUBG nih, gendong aku ke ice dulu baru aku ya. Oke, monggo. Dan kita lihat di sini dia harus ke knockdown dan saya banget dari TKCID harus terwipe out begitu saja, teman-teman. Double kill. Dan oke, dari CSJR berhasil mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Saya mau kok gendong ke S. Karena coba cek rank kamu apa. Kalau rank kamu kecil ya nggak bisa karena saya udah crown. Oh ya, sama aja sih. Saya ada akun yang S juga, ada akun yang gold, ada yang platinum. Saya PUBG itu sampai bikin 7 akun aktif. Buat turnamen ada, buat seneng-seneng ada, buat jasa gift ada. Jasa gift anjay, enggak, bukan jasa gift. Jatuhnya itu bukan jasa gift. Oke, reconnect ternyata teman-teman. Karena koneksinya tidak mendukung, jadi saya sangat jengkel ya. Nggak tahu kenapa ya, Telkom. Saya nggak pakai IndiHome, tapi saya pakai UMS. Itu produk Telkom itu ada 2, IndiHome sama UMS. Saya pakai yang UMS. Jadi anti yang namanya internet lemot. Tapi sering gangguan sih dari server dari daerah ya. Terkadang kayak di Jatim Bali kan, saya di dekat Bali ya, di bisa dibilang batas ya.
Itu kalau Bali lagi gangguan, sini juga kena dampaknya, teman-teman. Dan kita lihat dari kawan Alme. Oke, dia stay aja di kereta. Tidak mau jalan-jalan, ada Lord dan Owl. Dan tentunya kita move dulu ke tim 11, ngutang dulu. Ngutang dulu. Aneh banget nama timnya. Ngutang dulu. Di sini Tirsa Street seorang diri melakukan pengintaian di atas tower, bukan di atas mu. Oke. Fountain Slur, nggak jelas, semakin malam semakin semakin asik. Dari tim Dela Sayang ya. Saya agak gimana gitu nama timnya, Dela Sayang. Dan kita lihat daripada tim Lipan 8, bukan Lipan ya, kita lihat Lipan itu binatang. Dan nantinya kita lihat bahwa Anis kita masih langsung di ending dengan critical damage tinggi dengan tim 8 melakukan roll scope, tapi bakal dicoba untuk melakukan sebuah ras, bukan memeras. Oke, kita lihat teman-teman, pelan-pelan saja DRAD daripada tim 10 berhasil mendapatkan satu poin kill eliminasi dengan Barreta ya namanya. Oke, Barreta. Dan kita lihat di sini, dari track everybody harus terwipe di posisi 7, dan kawan Alvin juga demikian di posisi 6 dan di bokong gitu aja. Nembak pantat kau, Den. Dan tentunya kita lihat dari tim Ras G di sini masih bertahan saja. Dan oke, daripada tim 6 tentunya kita lihat masih menahan diri juga, tidak mau terburu-buru, sudah di typing-typing aja daripada tim 6, teman-teman. Dan oke, setup gula yang sangat mantap. Tidak mantap, mantap. Dan kita lihat udah mulai typing daripada tim 11 ternyata. Masih menahan diri juga, tidak mau terburu-buru. Dan kita lihat daripada tim bukan tim ya, ini Dela Sayang ya. Dan kita lihat Jason daripada tim 9 sudah ditembak, tapi nembak doang belum tentu diterima, butuh perjuangan, butuh usaha, dan biar bisa diterima. Dan kita lihat John, baku hantam yang tak bisa didarkan antara tim 6 dengan tim 9 nampaknya, teman-teman. Oke, ada tim 5 yang bakalan join to fight. Sementara itu kita lihat dari sisi tim 9, teman-teman, dimana kita bisa lihat di sini. Oke, udah open firing begitu saja. Suatu percobaan yang mantap, tapi masih belum cukup ya guys. Dan tentunya kita lihat di sini, teman-teman. Kok saya mencet map. Dan critical damage yang diberikan membuat satu pemain daripada tim berapa itu tadi? Tim 6. Oh tidak, bukan tim 6. Sudah ada bakalan ternyata bisa dijarak di jam satu tingkatnya kill hard. Dan kita lihat Ras dari atas batu mencoba untuk membalikan keadaan dengan karya di tapping-tapping saja. Oke, manja tapi tak semanja dirimu. Dan tentunya kita lihat masih memilih untuk mundur alon-alon. Dan di decoy oleh Wolf di sini dan tipis banget. Harus terkena dan ternyata Wolf, dan semuanya bakal dia dikah? Enggak, bakal di revive terlebih dahulu. Dan tentunya kita lihat Devano, sayang banget terkena knockdown. Tentunya kita lihat di sini daripada tim 9, daripada tim 5 sudah mulai melakukan pergerakan, dan kita move dulu ke tim 10. Mantap banget di sini dari Alphix sendiri harus terkena knockdown, dan Jalak harus tershadow. Dan kita aja di sini Ejason harus terending. Sayang banget Raden berhasil mendapatkan satu point eliminasi di baretanya, dengan baretanya. Kita lihat di sisi lain daripada ngutang dulu harus terwipe out Wolf. Di sini harus di ending itu saja oleh Raden dengan baretanya, dan bakalan di decoy aja oleh Jis. Di sini tersisa John, Sora, Jidil, dan Aiko daripada Sudan. Nanti pening. Sehingga kita lihat ada tim 5 juga. Dan oke, kita lihat dari drone, teman-teman, di sini kita belah drone ya. Tipis aja zona sudah jalan, teman-teman, dipelontar oleh Jason. Tentunya kita lihat bakal memilih untuk bertahan untuk menang. Dan kita lihat Jason setan wall dan bakal diras oleh pada tim 5. Dan kita lihat dari belakang ternyata dari tim 5, teman-teman, ternyata di sini daripada tim 5. Kenapa saya drone dua kali? Dan this is Buya berhasil didapatkan oleh tim CSEJR, teman-teman. Oke. Mantap dari teman-teman CSJR di sini berhasil mendapatkan Buya. Oke. Dan kita lihat dari skillnya. Iya, kita lihat di sini CS Buya JR, CSJR berhasil mendapatkan skor 41 poin, 42 poin, dan 11 poin kill di posisi kedua ada
Dialah sayang. Dengan skor 31 dan 7 poin kill. Di posisi ketiga ada Edge Antipening dengan skor 23 dan 4 poin kill. Berikutnya kita lihat di posisi keempat ada Ngutang dulu, makanya jangan banyak utang. Dengan skor 15 poin di posisi kelima ada Jalat Ngambor dengan skor 18 poin. Di posisi keenam ada Kawan Almin dengan skor 10 poin. Di posisi ketujuh ada Track Everybody dengan skor 8 poin. Di posisi kedelapan ada TKCID dengan skor 16 poin. Di posisi 9 ada ADAD dengan skor 11 poin. Di posisi 10 ada AIDS Corona dengan skor 2 poin. Di posisi 11 ada Preman Pensiunan, pensiun ya, dengan skor 3 poin. Oke teman-teman, kita bakalan balik lagi tentunya di match ketiga ya, atau last match daripada first tournament by Star Wars Store. Tetap saja jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kita lagi live streaming. Yuhu. Oke, yuhu. Mana nih? Oh ya. Bam. Oke.
Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya Om Ham. Maaf banget gak semangat ya karena udah malam. Oke, kita lihat kita udah di last match, teman-teman, di kemudian di match Purgatory kalah hari. Bukan kalah terus lari. Dan kita lihat pesawat dari arah antara The Mesh dan Foundation mengarah ke Santa Catarina ya. Dan kita lihat di area Foundation bakalan ada pertempuran berdarah, perebutan teritorial ya. Oke, ada tim 3 dengan tim 6 yang bakal bertumbuk. Bertumbuk kita. Aduh, saya lapar. Dan kita lihat sebenarnya langsung saja ke tim 3 yang udah ada buku hantam dengan tim 6 ya. Jelasnya kita lihat di sini ada Ungke yang harus menghealing terlebih dahulu. Dan kita lihat daripada tim 6. Oke, dari tim 6 jalan ngambor. Halo. Oke, Mr. Sinting bisa dibacakan. Oke, dari tim preman pensiun. Villon. Ada Wellen ya. Ada Trenka. Dan tim Disney kayaknya. Iya, berikutnya di tim Kawan, Kawan Almi. Ada One cewek. One. Ya, One cewek. WXT Pun 10. WXT Punten. Lord. DX Lord. Dan WXT DX Al. Iya, yang depannya gak usah dibaca. Dan salah satu pemain daripada tim 6 harus terkenok-kenok. Ternyata daripada tim 3 Zack harus terkenok-kenok juga. Dan kita move dulu ke tim 6. Gimana kita bisa lihat daripada tim 6? Oke, masih menahan diri juga. Tidak mau terburu-buru. Dan kita lihat Ungke di sini harus terkenok. Kasih banget Ungke. Gak ada hal. Dan langsung saja dia di dan oh, ternyata First Blood, teman-teman, didapatkan oleh dari tim Jalan Ngambor ya. Dan oke, kita lihat terlebih dahulu Bung Sinting. Iya, masih di kawan Almi di sini. Iya. Dan sebenarnya bakal bertumbuk di area confinement ya. Iya, dengan tim 9 ya. Dan oke, betul banget, di sini kita lihat All harus ditembak, tapi ditolak oleh All dan harus terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oke, masih bisa bangkit ya. Dan kita lihat dari Edge anti pening Bung. Di sini ada John ya Bung dengan M14 SKS-nya. Di sini SKS jadi meta banget ya. Meta banget sekarang. Sekarang senjata SKS ini kayaknya di buff oleh Elena. Oke, kita lihat di sini di tapping aja Johnson masih bisa, ternyata masih belum cukup untuk mengending sang Jason, bukan Jackson. Dan ya, karena lidah-lidah orang Indonesia. Dan di sini lain sebenarnya daripada Dela sayang, di sini ada dengan barita yang berhasil. Oke, tapping saja tipis banget, melakukan scoping, masih menahan diri juga. Sela masih bisa selamat dan sepertinya nggak akan terselamatkan karena kita mulu ke tim. Oke, Sela di sini seorang diri healing terlebih dahulu. Masih menahan diri juga, tidak mau terburu-buru karena terburu-buru itu tidak baik. Dia harus terkena knockdown saya banget oleh Jig. Dan seperti bakal di ending atau bagaimana, Teresa Caroline seorang diri memilih untuk mundur alon-alon, bakal tetap cool terlebih dahulu. Dan kita lihat bakal mencoba untuk melakukan reviving terlebih dahulu, teman-teman. Dan medical, oke, bakal dilakukan sebuah medical dan bisa tertolong. Dan kita mau dulu ke ngapain nih, posterin jauh-jauh. Dan kita lihat Sela harus terkena knockdown, sudah bakal di ending begitu saja. Dan kita mau dulu ke tim 10, dimana dari tim 10. Oke, dari tim 10 berhasil mendapatkan satu poin kill eliminasi, yaitu Alfik atas Sela. Mbak Sela kasihan banget. Dan kita lihat di sisi lain sebenarnya baku hantam yang tak bisa dijalankan antara tim lawan dengan tim dua. Dua pemain dari mata tim 4 harus menonton, yaitu Edge, Corona. Dan kita lihat ada Blackpink dan Raisa. Raisa ya, bener ya, harus terkenok. Dan Mbak Raisa, aduh Mbak Raisa kasihan banget. Dan Trisa Bones seorang diri memilih untuk mundur alon-alon. Dan kita lihat berjuang sendiri itu sakit, Bon. Kamu bunuh diri saja dan bakal dikejar begitu saja oleh teman-teman daripada tim pabrik. Dan kita lihat Kalgo udah makan tipe-tipe aja dan sebenarnya bakal dia begitu saja. Dan betul banget disini ada Edge, Corona harus terwap. Oh, teman-teman di posisi sebelah dan harus tershutdown. Triple kill. Dan triple kill. Namun di sisi lain sebenarnya daripada tim berapa tuh? Oh, ternyata ada 3 tim di sini bakalan baku hantam. Bertumbuk kita. Dan kita lihat John harus terkena knockdown daripada Edge. Nggak penting tentunya kita lihat. Oke, tentunya kita lihat dari udara bukan pesawat. Dan kita lihat oh, tipis banget teman-teman. Di sini track versus everybody. Oke, tersisa siapa nih?
Kita lihat dari sisi lain teman-teman, baku hantam yang tak bisa dihindarkan, dan kita lihat Wolf langsung saja di ending. Dan oke, bakal naik dulu Dewa. Aduh, naik Alan-Alon, dan kita lihat di sisi lain Minot. Minot ya, bukan Minot ya. Oke. Berhasil mendapatkan satu poin eliminasi. Begitu saja kita lihat dengan Dewa. Oke, mantap Dewa, dan tentunya kita lihat di sini teman-teman. Punten Slur harus terkena knockdown dan sebenarnya bisa di revive terlebih dahulu. One di sini harus karat. Aduh, dan sepertinya bakal diapain, dan tentunya kita lihat dulu daripada tim 9 tersa Aiko seorang diri. Dan oke, kita lihat dari track sendiri bakal melakukan spray tapi tidak kena. Dan tentunya kita lihat di sini teman-teman, daripada tim 7 memilih untuk mundur alon-alon, dan Rev ternyata daripada tim 11 dan mendapatkan satu knockdown. Dan tentunya kita lihat daripada tim 6 teman-teman, baku hantam yang tak bisa dihindarkan, dan satu pemain Kyle harus terknockdown. Tersisa tersisa Devino seorang diri, dan sebenarnya bakal langsung dilakukan sebuah pengerasan, bukan pengerasan dari mana nih, tolong kamu di mana, dan di setup global begitu saja, dan sebenarnya bakal dilakukan sebuah inisiatif Riz, bukan pas ya, ternyata kita lihat jalan ngambur harus terwipe out begitu saja teman-teman. Dan kita double kill didapatkan oleh salah satu pemain daripada ngutang dulu, kebanyakan ngutang. Saya asal bacot ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Karena kita lihat Arata berhasil mendapatkan satu knockdown atas tim mana tim atas tim 12 kah? Oke, kita lihat daripada tim 10 udah bakal tumbuk, dan kita lihat setup yang sangat mantap refleksnya, ya ampun. Dan ini bakal dilakukan sebuah inisiasi pengejaran, dan kita dulu ke tim 5, dimana dari tim 5 tersa I'm Obi bakalan jatuh begitu saja dengan yang cepat, tapi masih belum cukup, dan saya mau terus terwipe up begitu saja di posisi 9. Dan kita lihat di sisi lain ada baku hantam yang tapi bisa dihindarkan antara tim 1 dengan tim 10. Kita lihat di sini Ryan kah harus terwipe up begitu saja dari preman pensiun, memilih untuk mundur alon-alon karena berjuang berdua saja belum cukup. Dan kita lihat critical damage yang diterima oleh Terranker, sayang banget bisa tertolong terselamatkan teman-teman. Tentunya kita lihat dulu daripada tim 10 dimana dari Dela sayang. Aduh, Dela udah tidur belum? Dan kita lihat Dela sayang berhasil mendapatkan 3 poin kill eliminasi, dimana kita lihat Raden yang tadi menjadi yang menjadi main powernya kok tiba-tiba belum dapat kill ya, kok di match kali ini belum dapat kill, ada apa denganmu Raden? Dan kita lihat dari ngutang dulu jalan-jalan di sini ada Minot dan Lamanosa. Oke, kita lihat dari tim publik yang sudah berhasil mendapatkan 8 poin kill eliminasi, dimana kita lihat ada Ndo harus terwebot. Selamat menonton ya, pasti nonton. Itu ada Glual bro. Oh ya, Glualnya udah banyak di koleksi lagi dong. Ada relik sang raja kegelapan, juga wakil kapten daripada bajak laut Roger di dunia One Piece. Oke. Apa hubungannya dengan FF? Ya jelas ada hubungannya, tapi saya berharap Free Fire itu bakal ngeluarin bundle Luffy atau bundlenya si Kids gitu. Atau mungkin batuk. Atau mungkin stylenya si Akagami Shanks, atau mungkin bisa ngeluarin karakter kayak mungkin Zoro. Ah, itu cocok tuh, skin Zoro dijadiin bundlenya khusus untuk Hayato. Bagus itu, karena kan sama-sama samurai ya, pendekar pedang. Dan ada apa ini dengan Warang harus terkena play zone, dan kita lihat baku hantam tak bisa dijarkan antara tim 7 dan tim 2, dan kita lihat daripada tim 7 Evos Street harus terending begitu saja. Punten Slur Evos, dan kita dengar secara seksama teman-teman, teman saya ada yang ngorok. Apa hubungannya dengan game ini? Oke, itu tolong dong. Yang ngorok sumpah saya pengen ketawa aja. Dan sebenarnya bakal ada gesekan antara tim 12 dengan tim 10.
saya gak bisa berhenti ketawa karena kawan saya ngorok anjir. Dan kita lihat udah ada baku hantam keadaan kau. Betul banget, di sini ada Kalso yang ditembaki begitu saja dan ditembak-tembak tapi ditolak, sayang banget nasib mude. Dan kita lihat bakalan seperti apa nasibnya di sini daripada publik. Oke, udah open firing begitu saja dan di sini dengan Kalso dengan baretanya berarti menonton satu pemain. Dan kita lihat dari dua sisi di mana kita bisa lihat spam granat dari seorang Oki tapi masih belum kena. Di mana kita bisa lihat di sini daripada tim publik Kalso. Oh, Kalso melakukan scoping dan bakal nembak. Oh, enggak jadi ternyata. Dan oke, teman-teman, kita lihat bakal mencoba untuk melakukan inisiasi rush oleh Kalso di mana kita lihat langsung naik saja dengan senjata. Dan kita lihat lumayan sakit dan sebenarnya bakal terknock tapi masih bisa. Dan ternyata Kalso terknock juga, teman-teman. Training dari belakang langsung jadi tapping dan sebagainya. Langsung bakal jump shot saja. Oke, saya banget trailing harus terknock tapi seorang dari melakukan roll scoping dan tentunya bakal dilakukan sebuah inisiasi ras. Menghealing terlebih dahulu dan ra dan langsung saja mengending. Di mana Della, sayang aku nonton sampai terakhir, ini udah terakhir Della, silakan chat nomor saya yang di atas ya, ditunggu, sumpah ditunggu. Dan kita lihat sendiri kepada tim dua yang bakal join to fight, teman-teman. Kita lihat setup goal dari ra dan mantap. Dan kita lihat masih menang diri tentunya. Dan bakal memilih untuk naik dari naik ke atas crane. Ya, sepertinya bakal naik ke atas crane satu pemain yaitu Oki harus terkena knockdown, bakal naik di atas crane. Dan ini sebuah keuntungan daripada Al yang mana dia berada di atas ya, di atas. Enak di bawah, boy. Dan kita lihat Punten udah open firing dengan M60-nya, namun di sisi lain Karol berhasil mendapatkan satu knockdown atas track. Oh, satu poin kill eliminasi ternyata. Dan kita lihat daripada tim 2 masih menahan diri juga, tidak mau terburu-buru dan kita move dulu daripada tim daripada tim 2. Oh, ternyata di sisi lain juga ada yang tercatat. Kita fokus dulu ke pertempuran yang mana kita bisa lihat bakalan terjadi terkenok down di sini. Punten sayang banget. Dan kita lihat Alfi harus terkenok down dan kita lihat daripada zona harus tershut down. Tersel Alfi yang bakal di revive terlebih dahulu dan kita lihat tersel si Wi daripada kawan Albi. Dan kita lihat Della sayang harus kehilangan Okit, kehilangan belum tentu selamanya. Dan kita lihat ternyata Alfi harus tershut di posisi 6. Dia tersel seorang diri dari publik bakalan naik pelan-pelan di sini. Si W ya, gimana kita lihat Raden masih menghealing terlebih dahulu, teman-teman. Dan zona semakin menyempit, semakin sempit, semakin sakit. Dan tentunya kita lihat di sisi lain. Kita lihat di sisi lain, teman-teman, di mana kita bisa lihat antara tim 1 dengan tim 11 di mana dari tim 8. Dari tim 8 ternyata satu pemain harus terkenok down, teman-teman. Dan tentunya kita lihat baku tembak daripada tim 11 dengan tim 8 dari kejauhan dari atas sana dan triple kill. Wow. Dan kita lihat dari Mister 14 masih melakukan pengintaian ternyata di sini dari Minot. Oh, ternyata Minot melakukan spray dengan scar violet ya. Scar kok violet, Bang? Nggak bisa beli scar titan. Oh, tidak apa-apa, yang penting air merah. Mantap tuh, udah dapat 2 poin kill ternyata. Mantap banget. Dan kita lihat di sini daripada track everybody, bukan power body, bukan body asik. Masih stay aja. Dan kita lihat terlebih dahulu daripada teman-teman, sayang banget daripada tim 1 berhasil mendapatkan 1 poin kill eliminasi. Dan kita lihat di car begitu saja dan kita setup goal suatu percobaan yang mantap. Dan dari tim 1 dimana kita bisa lihat Langunusa berhasil mendapatkan 1 knockdown. Dan kita lihat di sini teman-teman, satu pemain daripada tim 10 harus terkena knockdown Raden dan sepertinya bisa di revive terlebih dahulu. Dan kita lihat di melakukan spray, melakukan spray dengan AK47 AK Flaming Dragon dan pertempuran yang tak bisa dihindarkan antara tim 8. Dengan tim 1 nya kita lihat di sini daripada tim 1. Masih nanti di Grizzly di sini masih healing saja. Dan kita lihat harusnya di bakal langsung menjump shot box. Kok ada tim 9 kita lihat di sini bakal langsung scoping. Dan Raden, tipis banget Raden, masih belum bisa mengenal satu pemain sekaligus. Dan kita lihat dari teman-teman
Oke, harus ter-shut down ternyata. Ter-shut down jiwa raga ini dan dipelontar begitu saja naik ke atas. Oh, masih belum cukup. Masih belum cukup ternyata, teman-teman. Di mana kita bisa lihat tersisa 3 tim, apa yang terjadi? Oke. Kita lihat Lamanosa tidak tertolong dipelontar, tapi masih belum cukup, masih belum bisa. Dan sebenarnya di sini daripada Raden bakalan turun terlebih dahulu setup Gluel dan bakal terjebak oleh zona Grizzly dan bakalan dilontar gitu aja, teman-teman. Dan tentunya kita lihat, oke, pelan-pelan saja bakal jump shot dan tersisa satu lawan satu antara jump shot itu saja oleh Raden, tapi masih cukup. Setup Gluel sangat mantap, refleksionya sangat mantap di sini oleh Raden. Bakalan cari kesempatan jump shot itu saja, tipis banget. Dan berhasil mendapatkan Buya di sini. Della sayang berhasil mendapatkan Buya di match ketiga, teman-teman. Oke, mantap banget dari tim Della sayang. Della sayang, ditunggu chatnya. Oke, berhasil mendapatkan Buya dengan skor berhasil mendapatkan Buya ya. Oke, kita lihat dari statistiknya, teman-teman. Della sayang berhasil mendapatkan Buya dengan skor 40 poin dan 10 poin kill. Di posisi kedua ada Ngutang dulu dengan skor 31 dan 7 poin kill. Di posisi ketiga ada Preman Pensiun dengan skor 23 dan 4 poin kill. Berikutnya kita lihat di posisi keempat ada Truck Everybody dengan skor 21 poin. Di posisi ke berapa nih? Di posisi ke 5 ada Kawan Almin dengan skor 16 poin. Di posisi ke 6 ada Pabrik dengan skor 30 poin. Di posisi ke 7 ada Aids anti pening ya dengan skor 8 poin. Di posisi 8 ada TKCI dengan skor 6 poin. Di posisi 9 ada CSJR dengan skor 3 poin. Di posisi 10 ada Jalan Ngambur dengan skor 8 poin. Di posisi 11 ada Aids Corona dengan skor 3 poin. Di posisi 12 ada ADD dengan 0 poin. Nah, mantap banget di sini dari Della sayang berhasil mendapatkan 40 poin ya, teman-teman, total ya. Oke, dan sepertinya saya sudahi dulu, teman-teman, live streaming pada malam hari ini. Dan buat teman-teman jangan lupa follow Instagram saya ya, teman-teman. Tentunya di @omham13 @omham13 yang fotonya backgroundnya warna hijau green screen. Dan saya juga jualan diamond. Buat teman-teman yang pengen beli UC PUBG, Diamond Free Fire, Diamond Mobile Legends, kalian bisa DM saya gitu. Dan di bio Instagram saya sudah tertera nomor telepon saya pribadi. Dan apabila teman-teman ingin ingin turnamennya di live-in di saya, kalian bisa hubungi langsung nomor telepon saya yang sudah tertera di bio Instagram saya, teman-teman. Baiklah, teman-teman, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Asik. Dan saya Om Ham undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhuu.